Puluhan anggota Keramil 03 Pulau Punjung Darmasraya berbaris dengan tertib di halaman Puskesmas Sengedare hari Sabtu. Mereka hendak mengikuti suntik vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi ini untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sekaligus melaksanakan program nasional. 30 orang anggota Koramil 03 Pulau Punjung ini kemudian masuk ke pekarangan puskesmas untuk diperiksa kesehatan satu persatu. Setelah dinyatakan lulus, barulah para prajurit Koramil 03 Pulau Punjung tersebut kemudian disuntik vaksin. Tujuannya anggota Koramil 03 Pulau Punjung divaksin adalah untuk pertama sekali adalah untuk meningkatkan imun mereka. Dan kedua adalah untuk melaksanakan program nasional, di mana notabene para babinsa kami ini selalu bergaul atau berkumpul dengan masyarakat. Jumlah anggota yang diikutkan saat ini berjumlah 30 orang. Kemudian vaksinasi yang dilaksanakan adalah vaksinasi yang pertama. Dengan dilaksanakan penyuntikan vaksin tahap pertama terhadap anggota Koramil 03 Pulau Punjung ini, maka mereka akan mengikuti vaksinasi tahap kedua pada 2 pekan depan. Setelah itu berlanjut ke Koramil yang lain. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.